Bahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wonten ngarsanipun al-mukarram sekretaris pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, beliau Bapak Ki Haji Hudallah Ridwan, nama kerennya di PKPN Ugus Duda. Ini guru kita semua, termasuk guru saya. Kemarin guru favorit saya saat menjadi instruktur PKPN. Tepuk tangan untuk beliau semua. Terima kasih Gus, jauh dari Semarang, karena semangatnya ingin hadir di kampung yang namanya Kampung Ujung Manik. Jalannya bagus, dikasih. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, hadir para sekretaris dan wakil sekretaris yang juga instruktur PKPNU, para kiai, para sepulan bin sepuh, Roi Surya, Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Kaunganten, Tuatan Fidyah, hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat saya semua, ini alumni atau mantan ini? Alumni. Tidak ada alumni, tidak ada mantan, adanya kader PKPNU. Kalau sudah alumni sudah lupa biasanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Pak Kepala Desa, Pak Camat yang hadir, yang saya muliakan, khususnya Ketua Panitia Penyelenggara yang semangatnya luar biasa, cukup diwakili Ketua Panitia. Melihat seperti itu, saya bangga atas nama pengurus cabang NU kalau kader PKPNU seperti beliau semua, NU di Cilacap insya Allah akan menjadi NU yang unggul dan maju. Hari ini saya mewakili Al-Mukarram Romo Ki Haji Nasrullah Muhsan, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap. Saya ini juga tadinya bingung, tugas acara di Sampang undangan, di Maos undangan, terus di Ujung Manik juga undangan atas nama kader PKPNU. Pilih yang mana? Ditelepon sama sekretaris, akhirnya pilih yang jadi kader sekaligus mewakili ketua cabang. Sebenarnya inti kita semua hadir termasuk saya ingin mendengarkan penguatan kembali oleh Gus Hudallah. Maka saya tidak pakai lama sambutannya. Utamanya saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama, yang pertama kepada para instruktur PKPNU. Ini NU Kabupaten Cilacap Gus, setelah adanya PKPNU sudah kelihatan semangatnya dan kelihatan kemajuannya.
maka dari berbagai program yang menjadi unggulan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap bahkan menjadi program favoritnya Jawa Tengah. Tidak tahu benar apa enggak di lapangan, tapi insya Allah ini karena kader PKPNU. Ada yakni Sisnu yang terus menggeliat, bertambah terus pergerakannya, jumlah anggotanya, jumlah warga Nahdlatul Ulamanya. Ternyata Gus Huda, kalau dihitung semua masyarakat Kabupaten Cilacap NU semua, kecuali yang bukan, mayoritas itu NU, hanya belum terdata saja, belum kita sapa saja. Maka yang menyapa ini adalah tugas kita semua untuk menyapa warga untuk betul bangga dan cinta kepada Nahdlatul Ulama. Tugas kader kita semua. Program yang kedua, Lembaga Amil Zakat NU. Ini juga alhamdulillah, tentu saya atas nama pengurus cabang mengucapkan terima kasih. Ini adalah bagian dari kerjanya para kader-kader penggerak NU, sehingga perolehannya dari koin NU tahun 2021 mencapai 15 miliar. Ini dayanya terbesar se-Jawa Tengah kayaknya. Mudah-mudahan pergerakan-pergerakan ini terus berkembang. Unggulan-unggulan program Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap yang setelah kader-kadernya tidak hanya bekerja tapi bergerak terus-menerus, maka ada program pendidikannya. Tentu kita juga berharap tidak ketinggalan dengan tetangga dan kampung sebelah. Kita sudah lama ditinggal, tapi setelah kita ada kader penggerak NU, kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus lari kencang dan harus kita kejar, harus kita salib, dan kita nanti yang akan di depan. Allahumma, siap sahabat-sahabat semua? Terima kasih. Program kesehatan Nahdlatul Ulama ini yang sedang juga terus dikembangkan. Kalau warga Nahdlatul Ulama itu semuanya datang ke polikliniknya NU, yang semuanya adalah warga NU, maka tidak ada poliklinik kosong. Yang kosong polikliniknya tetangga sebelah. Kalau orang-orang NU menyekolahkan anak-anaknya di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, maka tidak ada sekolah-sekolah NU yang kosong muridnya. Tetapi bahkan sekarang nolak murid, dan yang kosong adalah lembaga pendidikannya tetangga sebelah, belum lembaga ekonominya. Luar biasa. Nanti semua tentu akan dikupas oleh Gus Hudallah, apalagi pasca muktamar NU ini yang tema kemarin adalah merawat jagat, membangun peradaban. Kita ingin NU di depan merawat negeri ini, merawat dunia ini, sekaligus merawat dan membangun peradaban agar warga NU selalu di depan dalam banyak hal, dan warga NU tidak menjadi warga pinggiran dan tertinggal. Tentu ini semua butuh kekompakan kita semua, butuh kebersamaan kita semua, butuh barisan yang rapi dan kuat, satu komando. Tadi sebagaimana kita deklarasikan, kita ikrarkan kembali di bawah pimpinan, bimbingan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Kalau ada kader NU yang sudah menyimpang dari bimbingan, arahan, perintah dari para kiai Nahdlatul Ulama, ini alamat NU tidak kompak, dan alamat kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang mulia, yakni membangun
peradaban untuk warga Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf Gus, untuk selanjutnya atas nama pengurus cabang, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan beliau. Sekaligus kita minta untuk dices kembali ini, disemangati kembali, supaya saat saya kita semua berada seperti kita dalam PKPNU masa-masa yang lalu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Siapa kita? NKRI Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya